dalam politik. Saya dah lama sejak tahun 76 membina hubungan bukan saja formal tapi hubungan informal. Sebab itulah saing-saing saya ada bersama kita. Ada kumpulan-kumpulan yang lain. Dan bila ada percubaan nak menggoncangkan keyakinan saya dengan Yang Amat Berhormat Dato' Sri Dr. Zahid Timbalan saya, konon-kononnya dia ada merancang sesuatu, saya nak jelaskan pada tuan-tuan. Dan memang tempat inilah yang paling sesuai saya mengulangi bahawa saya mempunyai keyakinan yang tak boleh dipertikaikan oleh sesiapa. Kerana kenapa? Bukan sahaja sari dua saya kenal Dato' Sri Zahid. Bukan kerana hubungan Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Tetapi hubungan pribadi, the informal relationship yang saya sebutkan tadi, bermula berputik sejak tahun 86 lagi sampai sekarang. Orang tak tahu macam mana kami berdua hubungan selama tahun tersebut sampailah pada hari ini. Tidak ada orang yang tahu berapa kali kami dah berkursus bersama, tidur dalam dormitory. Tak ada orang yang tahu berapa kali kita mandi kolah, tapi tidaklah dalam satu bilik, tapi ramai-ramai. Tak ada orang yang tahu susah senang waktu Dato' Zahid tertekan di bagian Dato'. Saya beranikan diri pergi kempen untuk Dato' Sri Zahid di bagian Dato', Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Masa itu Ketua Bahagian Pemuda Bahagian. Ketua Bahagian tak bersetuju dengan beliau. Saya beranikan diri defend, pertahankan Dato' Zahid di bagian Dato'. Kuasa Allah, Dato' Zahid menang dengan nombor peribadi saya, 11 undi. 11 undi. Sampai Ketua Bahagian hari itu, masa ketika itu, tapi lepas itu dia baik dengan Dato' Zahid. Pada ketika itu dia buat komplain pada Timbalan Presiden. Dia kata ucapan Ketua Pemuda Malaysia yang tak guna sama sekali. Dia kata. Saya tak hirau sebab saya kenal dia. Saya tahu hati budinya. Sebab itulah hari ini saya cukup serasi menjalankan pentadbiran kerajaan dan parti. Tidak macam dulu. Sebelum ni saya terpaksa menoleh ke belakang sebab ada satu M di belakang saya. Tapi hari ini saya tak payah keling ke belakang. Saya cukup yakin Dato' saya terus bersama. Sebab kita ada tugas banyak. Tugas besar kita. Kita nak bawa negara kita ini ke hadapan. Kita nak negara kita mencapai mercu kejayaan, menjadi world class country. Bukan calang-calang negara, tapi negara boleh disanjung tinggi dan dipandang mulia oleh seantero dunia. Ini harapan kita. Sebab itulah kita mestilah pastikan kestabilan politik kita. Itu puncanya. Sebab segala-galanya berpunca daripada kekuasaan politik. Kalau kita lihat orang nak main adu domba, saya dapat menyemak dari sudut sejarah bagaimana dalam sejarah Melaka
Sebab orang Melaka ni dia suka pada sejarah. Melaka selalu claim segala-galanya bermula dari Melaka. Jadi kalau kita mengambil iktibar dari sejarah, kita boleh melihat bagaimana zaman Tun Mutahhir diadu dombakan dengan keluarga Tun Perak. Apa berlaku? Akhirnya lepuh kerajaan Melayu Melaka. Itu kisah Tun Mutahhir dengan Tun Perak. Kisah Tun Mahathir pula nak adu domba saya dengan Datuk Zahid, pasti tidak akan berjaya.